Pasukan khusus Hamas Brigade Al-Qassam terus membombardir pasukan tank militer Israel yang mencoba memasuki wilayah Gaza. Dilansir dari telegram resmi militer Brigade Al-Qassam pada Senin 6 November 2023, diperlihatkan detik-detik militan Hamas membidik tank-tank milik Israel. Dari dalam hutan, tentara Hamas menembakkan rudal Al-Yasin dari kejauhan dan menghancurkan langsung tank-tank Israel yang mencoba memasuki wilayah timur Gaza Johor Adik. Selain tank, pasukan Hamas juga mengerahkan serangan jarak dekat terhadap tentara darat Israel menggunakan persenjataan mereka. Pihak tentara Israel IDF belum memberikan konfirmasi akibat serangan pasukan Hamas Brigade Al-Qassam dan kerugian yang dialami. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.